kawasan KTM ini kita di khusus Tanjung Timur. Nah, bekerja sama dengan kementerian, sekarang kita diarahkan untuk penanaman kebun buah ya. Rangka mensukseskan program pemerintah ya, khususnya masalah ketersediaan buah. Nah, jadi Tanjung Timur kita kembangkan di sini tanam buahan dengan 4 komoditas yang ada sekarang yang sudah ditanam, yaitu buah naga, lengkeng, durian dan jeruk. Ini harapannya ke depan kawasan ini jadi sebagai tempat agrowisata, rekreasi, kemudian juga ada tempat edukatifnya di sini untuk pendidikannya, pengetahuan. Dan harapan kita ke depan juga di kawasan ini nanti ada satu lokasi penyediaan bibit unggul untuk kebutuhan tanaman yang dibutuhkan masyarakat.